Anak sulung kepada usahawan kosmetik popular, Datuk Sri Vida, Cik B, mengambil langkah untuk berdamai dengan ibunya selepas situasi tegang baru-baru ini. Jelas Cik B atau nama sebenarnya Nur Adeline Zamil Muhammad Amin, 16, dia mengakui ada berbincang dengan mengenai keputusan ibunya untuk berkahwin dengan Iqbal Zulkifli seperti yang pilar. Sekarang ini hubungan kami dah okey, dah tidur sekali. Mama pun sudah boleh bercakap dengan saya dan kami dah rapat semula. Saya ada sentuh topik kahwin dan berpesan padanya jangan berkahwin. Kemudian mama balas, insyaAllah. Yang saya nampak mama ada fikir balik bila saya tak bagi kahwin. Dia pun ada baca statement yang saya nak keluarkan. Saya juga dengan komen-komen netizen, dia pun dia baca. Adalah juga terlintas di fikiran dia. Betul juga katanya. Jelas Cik B, dia tiada masalah dengan bekas pembantu peribadi Vida itu dan mengakui jejaka kelahiran Kelantan itu baik hati, cuma mereka tidak benar-benar akrab. Malah dia dan adik lelakinya, Kacak, pernah berbincang mengenai keputusan ibunya untuk berkahwin dengan Iqbal sebelum ini. Kacak suruh saya bagi mama kahwin, tapi saya tetap tak nak bagi. Saya kenalah jaga mama. Saya ada nama mama je. Takkan mama nak bagi kasih sayang dia dekat orang yang baru datang dalam kehidupan dia. Saya bukan selfish. Kalau saya beri pendapat, biarpun mama tak ikut, tapi selalunya dia buat je. Saya hanya nak mama happy. Lama bukan sekejap saja. Akui pelantun lagu Tolonglah itu lagi. Dia mengaku berdepan trauma dan perkahwinan Vida terdahulu. Hal itu sekaligus mendorong tindakan dan reaksinya terhadap pilihan ibunya untuk mendirikan rumah tangga sekali lagi. Ditanya panggilan buat bapa tirinya itu nanti, jawab Cik B spontan, saya akan panggil dia you bro. Oh, macam tu sekali.